Assalamualaikum semua. Diharapkan semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, selamat datang ke kelas pembelian online Sekolah Kebangsaan Kilim bersama saya, Cikgu Sofia. Baik, pada hari ini kita akan belajar kemahiran tujuh perkataan tiga suku kata KB, KB, KB. Dengan pengetahuan sedia ada murid, iaitu murid sudah kuasai KB. K merujuk kepada huruf konsonan dan B merujuk kepada huruf vokal. Jadi, konsonan dan vokal akan membentuk bunyi suku kata, satu suku kata. Baik, seterusnya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid berupaya membaca perkataan KB, KB, KB dengan sebutan yang lancar, suara yang jelas dan intonasi yang betul. Baik, aktiviti kita pada hari ini melibatkan dua aktiviti utama, iaitu yang pertama menamakan gambar yang mana murid diminta menyebut nama gambar dengan betul. Dan seterusnya yang kedua mengeja dan membaca perkataan KB, KB. Baik, contohnya di sini, ini kereta, kereta. Ini seperti murid dapat lihat, ini kereta. Baik, kereta mempunyai tiga suku kata. Suku kata yang pertama, ke, 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 K-E, ke. Baik, yang kedua, re, re, R-E, re. Seterusnya yang ketiga, ta. Ta, T-E-ta, kereta. Okey, baik. Yang kedua, puteri. Puteri juga mempunyai tiga suku kata, iaitu tiga bunyi. Yang pertama, pu. P-U-pu, pu. Yang kedua, te. T-I-te, te. Dan seterusnya yang ketiga, R-I-ri. Ri, puteri. Ya, okey, tulisannya. Baik, seterusnya. Kita lihat cara mudah untuk baca dan untuk membaca suku kata. Yang pertama, kita sebut nama gambar. Iaitu gambar yang kita lihat di sini, tomato. Tomato. Bila sebut dengan jelas, kita tahu apa kita nak tulis. Tomato. Bagaimana mengeja to? Ma, ma, tu, to, ma, tu. Baik, tulisannya rapatkan to, ma, tu. Baik, contoh yang kedua, ketawa, ketawa. Bagaimana mahu mengeja ke, 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 ta, ta. T-A-ta, wa, wa, W-A-wa, ketawa. Baik, tulisannya ialah ketawa. Rapatkan bunyi. Okey, seterusnya yang ketiga, perigi. Pe, pe, P-E, pe, ri, ri, R-I, ri. Seterusnya, gi. Gi, perigi. Baik, tulisannya perigi dirapatkan. Baik, harapan cikgu semoga selepas ini murid-murid dapat menulis KB, KB, KB perkataan tiga suku kata dengan betul. Caranya yang pertama, sebut nama gambar dengan betul dan jelas supaya mudah untuk murid menulis. Contohnya, tomato. Tuliskan sahaja bunyi to, ma, to. Mudah bukan? Baik, sekian saja sampai kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum. Sehingga jumpa lagi. Bye.